Kita berjumpa kembali di channel YouTube Mekanik Oleng ya, yang membahas seputar mesin jahit atau dunia garment ya. Oke, yang baru gabung dan yang baru join menyaksikan ya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya di kolom komentar sebagai masukannya, sebagai pembelajaran juga ya. Oke, kali ini kita ada sedikit masalah ya dengan mesin bang kancing brother ya. Brother ini tiba-tiba macet pas dipakai, macet di bagian loper ya, loper speeder ya, tiba-tiba mentok dan mesin langsung berhenti juga ya. Dan kita pun masih mencari nih penyebabnya, begitu penyebabnya yang tiba-tiba bisa jadi masalah ya, jadi masalah. Oke, kita cari dulu aja ya. Masalahnya yang di mana, begitu lur. Kita cobai baut-baut yang dalam, barangkali ada yang longgar atau yang kurang pas, begitu ya lur ya. Gak ribet juga sih. Oke, cam mentok ya, cam mentok ke kasih, nggak mentok, nggak bisa. Kayak ada yang nyangkut sih ya, ada yang nyangkut, nggak bisa gerak sebelah ya. Jadi posisi jarum mentok dan dari bawah juga memang nggak ada yang masalah, dari bawah juga yang cuman di sekitar loper ya, sekitar penggerak loper juga ini masalahnya, sekitar penggerak loper. Dan kali ini kebetulan langsung kepala mekanik yang turun ya, kebetulan saya sebagai kameramen, begitu lur. Oke lur, aduh belum ketemu juga ini, katanya nih rada agak pusing ini kepala mekanik saya juga nih. Mentok, gak bisa kanan ke kiri, gak bisa ya. Masih belum temu juga penyakitnya lur. Kita lihat dari bawah ya, lihat dari bawah, barangkali ada yang longgar ya. Dan emang kayak ada yang longgar sih yang bagian itu tuh, yang di bawah itu ya. Oke ya, ini saya juga sedikit sambil belajar ya lur ya, barangkali bisa berguna juga ya. Baut ini lur, ini nih. Oke baut itu ya.
Nah, ini lopernya. Lopernya masih agak-agak mentok dikit ya. Masih agak-agak mentok dikit. Oke. Nah, itu bermasalahnya. Baujang itu ya, yang besar itu ya agak-agak keluar jadi mentok ya. Oke, sekarang bisa gerak sekarang lur. Sekarang sudah bisa gerak. Oke. Kita coba di setting ya. Nah, ini baru benar setelannya lur. Ini baru benar setelannya ini. Pakai benang juga ya ini. Ini pakai benang ya. Dan kita coba tanpa benang ya. Tanpa benang, setelan tanpa benang ya. Setelan tanpa benang ya. Oke. Ya. Gitu lor. Nah, itu setelan yang benar udah benar berarti bau yang tadi ya yang di bawah itu keluar. Nah, kalau ini sudah oke ya lor. Nah, ini buat tunjuk benang ya. Masukin benang ada di sana ya. Tunjuk benang ya. Tuh bau jam itu lor. Kita coba pasang ya. Kita tes jahitannya kita tes ya lur. Ya dipasang ya, ya. Kita coba tes jahitannya ya. Bagus apa tidak ya. Alhamdulillah lur. Maknyus, ini lubang kancing buat jas ya atau jaket ya. Jadi tanpa bartek ya, barteknya pisah ya. Jadi enggak barteknya pisah mesin ya, enggak langsung di bartek ya. Udah bagus ya. Ya, terima kasih lur udah bisa menyaksikan dan mampir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.